بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال مصنف رحمه الله تعالى وأدام نفع في علمي في دار نعمه: قل بعد ذلك سهادي لطاعة ثم انتبه قبل الزوال تسللا. Kil tidur koilulah lah engkau ba'da zalika, setelah itu, setelah makan. Lisuhadi, untuk terjaga. Lito'atin, untuk melakukan ketaatan. Sumantabi, kemudian sadarlah, bangunlah engkau. Qabla zawali, sebelum gelincir matahari. Tasallula, pergi. Ai artinya num, tidurlah engkau nisfan hari, setengah di setengah siang. Ba'dal akli, setelah makan. Jadi habis makan tidur, boleh untuk makan yang di pagi hari. Bahkan bukan boleh, dianjurkan. Kalau makan malam, itu sunat jalan-jalan dulu 100 langkah paling enggak. Fi ghairi yaumil jumu'ati, pada selain hari Jumat. Hari Jumat jangan tidur. Qailulah, sebelum Jumat. Ternyatin tidur lagi ya. Tidur qailulah dulu ya. Habis nungguin sholat Jumat, tidur. Jangan. Li'ajlil aroki, karena untuk ya, tidak tidur villa ini di waktu malam, fi salat tahajud, ini pada waktu salat tahajud. Au fi zikri, atau pada zikir. Au fi mutala'atil kutubi, atau pada mutala'at kitab. Suman tabi ya. Jadi itu malam bisa tahajud, bisa zikir, bisa mutala'at kitab. Suman tabi, kemudian sadarlah, maksudnya bangunlah engkau. Minaumika, dari tidur engkau. Qobla zawali, sebelum gelincir matahari. Ya, ini tidur koinunanya sebelum zuhur. Hala kaunika horijan minan naumi, hal keadaan engkau keluar dari tidur. Kama fi sahahi, sebagaimana keterangan dalam kitab as-sahah. Au hala kaunika akhizan fil intibahi, atau hal keadaan engkau mengambil, maksudnya masuk pada sadar, bangun. Kama fi misbahi, sebagaimana keterangan dalam kitab al-misbahil munir. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kilu fa inna syayatina la takilu. Tidur qailulah lah kamu, karena sesungguhnya setan tidak tidur qailulah. Karena memang setan enggak pernah lengah. Kita yang suka lemah, suka lengah. Ya. Jadi setan enggak tidur qailulah, jadi jangan nyamain setan gitu ya. Wa rawahu Tabrani wa Abu Nu'aim min Anasin.
Meriwayatkan akan dia Imam Taurani dan Abu Nuaim dari Anas qala Az-Zamakhsyari berkata Imam Zamakhsyari fi makna hadzal hadisi pada makna ini hadis innal qailu lata hiya naumatu qabla zuhri. Sesungguhnya tidur qailula itu adalah tidur sebelum zuhur menurut beliau. Waqala Az-Zizi berkata oleh Al-Azizi naklan karena mengutip An-Nihayati dari kitab An-Nihaya fi zalika permikan itu wal maqyalu wal qailulatu al istirahatu nisban nahari tidur maqbala maqyala ya atau qailula adalah istirahat di setengah siang. Istirahat di setengah siang. Wa in lam yakun ma'aha naumun sekalipun tidak bersamanya tidur. Memang saya pernah merasakan ini walaupun enggak tidur asal di rebahan aja. Itu enak juga. Ya. Asal rebahan, ya rebahan tidur. Enggak tidur rebahan aja itu enak kan. Jadi ngepres darah semua jalan sama tidur. Tidur tiduran. Enggak tidur tiduran aja istirahat. Itu memang rada enak kan. Nah itu namanya apa? Tidur qailulah. Ada yang mengatakan ini sebelum zuhur, kemudian ada juga yang mengatakan istirahat di setengah siang. Sebenarnya ada lagi pendapat yang mengatakan tidur qailulah itu setelah zuhur. Ada yang mengatakan setelah zuhur. Ada yang sebelum, ada yang setelah. Wa qala ba'duhum berkata oleh sebahagian mereka yusta'abu disunatkan min jihati talabi min jihati tibi dari arah kedokteran an-naumu akan tidur ba'dal ghizai setelah makan pagi. Berkata sebagian mereka setelah makan pagi itu disunatkan tidur. Wal masyu dan berjalan ba'dal asyai setelah makan malam. Jadi setelah makan malam itu sunatkan berjalan. Walau mi'ata khutwatin. Khutwatin boleh dua. Sekalipun 100 langkah. Jadi kalau malam itu sunatin jalan. Jalan aja. Mundar mandir aja ya. Dalam rumah kita. Kan kita suka diundang makan ya. Malam biasanya kalau undangan maulid nih, bulan maulid makan mulu malam dah. Pulang-pulang di rumah mundar mandir lu. Mundar mandir. 100 kali. Pulang-pulang udah capek, tidur aja dah. Qalatil Arabu berkata orang Arab tagudu wa tamuddu walau kana sultanu jalisaka. Berkata orang Arab makan pagilah dan ya berbaringlah sekalipun penguasa itu teman dudukmu. Tinggalin dulu aja masya Allah. Jadi betapa kuat anjuran tidur setelah makan pagi. Ya. Wa ya, wa ta'is wa tamis wa ta'su wa tamsu. Dan makan makan malamlah dan berjalanlah
walau kana al-badru ay an yasaba an yasaka. Satu redaksi saya baca, ada lagi satu redaksi an basaka, ba bukan ya. Sekalipun adalah rembulan itu muram kepadamu. Wa aslu tamudu, asal tamudu, tam duduk bidala ini dengan dua dal. Lakin nahu akan tapi uktusiro dibatasi ala i'dad dala ini atas satu dari dua dal. Kama uktusiro sebagaimana dibatasi ala i'dad to'a ini atas salah satu dari dua to'a. Fi qawli ta'ala pada firman ta'ala summa zahaba ila ahlihi yatamatta. Kemudian ia pergi kepada ahlinya yatamatta. Itu yatamatta. Ya. Ya, tamat artinya apa? Berlagak sombong ya. Dengan berlagak sombong kemudian dia pergi kepada ahlinya, keluarganya dengan berlagak sombong. Aizahab al insan artinya pergi oleh manusia wahwa Abu Jahlin, itu Abu Jahal. Ya tabakhtaru ya, sombong, iftikharan membanggakan diri. Bitakzibin Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ba'du berkata oleh sebagian mereka iza taqaddaita fanam walau ala rasil gunam wa in ta'assaita fadur walau kana ala rasil judur. Iza taqaddaita fanam, apabila engkau telah makan pagi maka tidurlah. Sekalipun walau ala rasil gunam, sekalipun berada di atas kepala kambing, insyaallah. Sekalipun lagi nangkring di atas kepala kambing, habis makan tidur dulu, makan pagi. Wa in ta'asyaita fadur, dan apa, dan jika engkau telah makan malam, fadur, berkelilinglah. Walau ala ra'sil judur, sekalipun engkau berada di atas kepala ya judur, tembok ya, ujung tembok ya, jadi kalau habis makan pagi tidur, habis makan malam jalan, sekalipun ya 100 langkah. Kalau perkataannya kul bikasir kil kil bikasir kafi dengan pas, bikasir kopi dengan kasir kof. Kalau perkataan lisuhudi lisuhadi bidali dengan dal kama fi suhahi sebagaimana kalau dalam kitab as-suhah. Kalau tasalula perkataan tasalula masdarun itu masdar bimakna ismil fa'il dengan mana isim fa'il. Wahwa halun itu menjadi hal min daminad domini fintabih daripada domir berlapas intabih. Wallahu a'lam bishawab.